Secas naik tapi ayak ayak tak ada. Itu pun antara faktor juga jadi kemarahan pengundi lah. Kita tak ada kewangan, insyaAllah tenaga kita boleh curahkan pada masyarakat yang memerlukan. Tunjuk rasa kita di dalam peti undi bagi undi Perikatan Nasional. Bahawa dia ada sign tu, oh dia takut ni. Semua kaum memang, especially Chinese lah, mereka cukup marah sebab mereka banyak berniaga. Bila barang naik, terpaksa naik harga barang dan ayat pun marah kat mereka. Mereka dah ada pilihan, kena naik juga. Walaupun saya tahu tapi tak nak sinat. Murnikan keadaan. Mendekati pengundi seramai yang mungkin, face to face atau rumah ke rumah, door to door. Ada juga kaedah yang lain, kita akan ziarah jika ada sebarang masalah kematian apa, insyaAllah itu antara pandangan kita lah untuk kita dekat dengan pengundi. Yang ketiganya melalui medsos, ini antara medsos yang terbaik lah, lapangan untuk mengenal calon Kata Nasional. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Pihak Cikgu Johari itu dia punya part, saya punya part. Saya cuma nak tumpuan saya tak nak condemn calon ke apa, itu hal pribadi saya tak tahu. Kelebihan yang ada kat saya ni antara dia, kita dah saya bersama arwah Abang Zam hampir setahun dan banyak rusuh di Dus Kebakam. Saya dah turun, jadi alhamdulillah saya pun orang Sungai Dui, dah 56 tahun duduk Sungai Dui, duduk Sungai Dui, jadi ramailah yang kenal seluruh duduk Sungai Bakar ni, insyaAllah daripada kenal saya dah turun ke lapangan bersama Abang Zam. Kita buat kunjungan ke setiap UDM ziarah prihatin. Mandi, setiap bulan kita akan buat ziarah mosque, iaitu kita ziarah orang sakit, miskin, ziarah orang bersalin, banyak lagi lah. Keluhan yang kita turun tadi antaranya sebab pertamanya harga barang lah. Bila minyak naik, harga barang naik. Yang keduanya tentang secas kenaikan harga ayam tu seratus-patih. Keluhan dari peniaga dan penutup, dulu mereka kena bayar RM50, sekarang dah melebihi RM100. Bergandalah. Yang keduanya, di mungkin lima, secas naik tapi ayam. Ayam tak ada. Itu pun antara faktor juga. Jadi kemarahan pengundi lah. Jadi rasa tak puas hati. Mereka bertanya kalau naik tu boleh gagah, tapi naik ayam tak ada. Jadi lagi masalah. Saya selaku pegawai khas atau PA arwah Abang Zam. Abang Zam ni memang kita tahu dia punya jiwa dia ni memang dia suka berkebajikan. Bermaksud dia suka curah jiwa dia bersama masyarakat. Jika ada isu tertentu berkaitan bencana sesuatu, dia orang yang pertama yang turun. Walaupun dengan tanpa ada sebarang peruntukan, tapi tenaga yang dicurah, kita ada juga buat CNC iaitu clean and clear. Bila banjir tu, kita bersama Jabatan Amal kita turun membantu sekadar yang mungkin. Jadi alhamdulillah bila kita turun tu, mereka cakap tak biasa mana-mana sebelum ni. Ini yang pertama kali Parti Perikatan Nasional membantu rakyat secara turun tenaga, bagi tenaga. Kita tak ada kewangan, insyaAllah tenaga kita boleh curahkan pada masyarakat yang memerlukan. Dia punya jiwa dia memang naluri dia, memang dia suka membantu. Sampai ke tahap poket pun dah dah tak ada peruntukan, poket pun kosong, kadang dia main bincang dengan saya macam mana kita nak buat. Jadi kita cari channel iaitu antara NGO yang boleh membantu pusat khidmat. Tak banyak, kadang-kadang orang ada yang terputus bekalan, ada yang sampai anak nak sekolah pun duit nak beli pakaian pun tak ada. Kita tak mampu bagi banyak, tapi ada juga kita bagi, bukan balik tangan kosong. Kita cuba membantu sebaik mungkin. Tapi ada juga pihak-pihak yang NGO yang bagi baru-baru ni masa buka sekolah tu kita bagi pakaian seragam untuk anak-anak asnaf yang susah.
muda ni berkaitan dengan sukan lah. Mereka suka sukan. Cuma kengkangan kita ni, kita nak guna padang tu terhad. Maksud atas bila kita nak guna, ada sekatan. Jadi kita perlu guna tempat yang swasta lah, yang berbayar. Kalau kita guna tempat di kampung tertentu, contoh kata di Sungai Duri, kita boleh guna padang di situ. Maksud anak-anak terbatas, anak muda boleh orang kata beraktiviti di situ. Tapi kita perlu di luar kawasan lah, sebab tak boleh nak guna premis-premis tertentu lah. Itulah sekatan. Tapi kita hasrat kita dengan YB, memang kita plan kita akan dah setahun sekali tu kan ada sukan bola atau badminton bersama pedia-pedia. Memang mereka pedia ni berminat dengan sukan. Cuma kekangan tu ada cakap tadi, kewangan satu. Tapi kita usahakan dah, walau tak banyak, kita akan cuba adakan. Bagi saya, umur 56 tu bukan terlalu tua sangat. Ya, kalau dengar tu, sampai yang dekat 100 tahun pun masih mampu. Tapi umur bukan satu batasan perkhidmatan kita pada masyarakat. Bukan sampai saya ni berangkat dah nanti tak boleh nak baca. Itu baliklah kalau sakit. Tapi alhamdulillah, insyaAllah dengan faktor Tuhan bagi kesihatan yang sihat, insyaAllah itu bukan yang isu. Kita boleh bagi perkhidmatan. Umur bukan halangan. Tapi kalau muda, itu terbaik. Tapi kalau umur 56 tu kata tua sangat pun tak juga lah. Selepas kita santun ni ya, kaum Tengkwa atau India, kita cuba feedback dari mereka. Bagaimana keadaan sekarang kehidupan mereka dan sebelum ini. Rintihan mereka memang mereka memang marah. Antara saya cakap tadi, isu air. Mereka memang cukup-cukup marah. Jadi, mereka memang bagi respon yang amat baik pada kita untuk yang saya kata tadi, menunjukkan memorandum orang bantahan pada kerajaan yang sewenang-wenangnya menaik secat air dan barang. Jadi, mereka memang okey. Semua kaum memang, especially Chinese lah, mereka cukup marah. Sebab mereka banyak kerja dengan orang ramai, sebab soalan harga barang dan ayat pun marah kat mereka. Mereka dah tak pilihan, kena naik juga. Saya merayu lah. Merayu dan jentera-jentera kita merayu. Mohon sangat-sangat semua pengundi di Dun Sungai Bakar supaya keluar mengundi lah pada PRK 6 hari bulan ni. Seramai mungkin. So, korang dapat target keluar undi 80%. Cuma hari Sabtu tu, hari bekerja, kita pula kuasa industri. Jadi kita highlight lah yang mana ada kengkangan nak hadir, mungkin ada bekerja. Kita kena tahu juga benda ni. Kita akan maklum dekat bapa atau keluarga mereka supaya anak tu. Yang penting tu anak muda. Anak muda ni memang penting, kita perlu mereka keluar mengundi seramai mungkin. InsyaAllah, saya tengok respon dari anak muda bila kita minta camping kawan-kawan tak apa abang. InsyaAllah. Bagi saya, saya murnikan camping ni, itu saya serah kepada pimpinan untuk isu tempatan atau isu nasional. Tapi saya fokus pada isu tempatan lah. Apa yang penting untuk rakyat, Dun Sungai Bakar. Pak nasional saya serah kepada pimpinan untuk bagi penerangan. Sebab orang lebih hadam isu-isu tersebut. Walaupun saya tahu, tapi tak nak. Saya nak murnikan keadaan. Kalau calon berkempen macam bapa penceramah, dia banyaklah. Benda yang tak ada pun bagi ada, itu kita elakkan. Saya akan terus apa yang legasi arwah Abang Zam buat sebelum ini, kebajikan. InsyaAllah kita akan mantap lagi dengan kau ajar kebajikan. Yang kedua, ya memang kita tak nafikan kita tidak ada sebarang dana. Kati jika masyarakat setempat ada masalah kewangan apa, kita akan channelkan, arahkan kepada agensi berkaitan. Contohnya zakat atau JKM. Itu kita selama dengan pusat khidmat ni memang kita arah tu lah. Kita minta mereka pergi dengan JKM atau kalau layak, insyaAllah proceed lah. Benda tu tak ada masalah. Jika ada
masalah banjir ke apa, ada agensi berkaitan. Alhamdulillah, kerjasama pihak agensi kerajaan memang saya kata terbaik selama saya bersama dengan pihak agensi-agensi kerajaan. Untuk makluman semua, kita memang ada mesyuarat jawatan kuasa pembangunan tindakan daerah setiap bulan. Di situ kita akan beritahu apa masalah masyarakat, apa masalah berbangkit ayat masyarakat di Sungai Bakar, kita akan bangkit dalam mesyuarat. Isu banjir dan isu trafik jam dan kita akan bincang dalam mesyuarat sebab dia ada agensi berkaitan. Kita tak nafikan antara bangsa kita ni memang segi ekonomi kita memang income memang kurang lah. Jadi bila maju sektor perumahan pun harga nilai harga agak tinggi, kalau buat sampai 500 itu memang kita tak mampu dengan gaji starting 1,500 ni nak beli rumah kos dengan dan ni kos rendah pun 300,000 lah. Ini kena tekankan masa dengan arwah Abang Zam minta perbanyakkan bina rumah mesra rakyat. Sofa flat yang harga 42K tu. Jadi itu yang kita tekankan. Sebab semua tak mampu kalau dengan nilai harga 300,000 ni memang kita tak nafikan memang. Memang tertekan lah rakyat. Mom.